Halo, selamat pagi Pak Toyo. Jumpa kembali. Lur, pemirsa, ngomong-ngomong ini dulu beliaunya ini adalah guru saya. Penggemar mancing dan guru, penggemar band saya. Guru paling galak. Dulunya. Menggemari bonsai juga ya Pak? Banyak. Banyak di rumah? Di rumah banyak, asem. Asem Pak ya? Banyak band saya, bukan bonsai. Oh, band saya. Ya. Oh, gitu. Biar api. Kalau bonsai nanti wong bentuknya itu tidak terlalu bagus. Oh, gitu. Tapi kalau ini kan bagus. Ya, sudah. Silakan dilihat nanti. Oke. Alamatnya di mana Pak? Jalan Kiai Mojo Dungdani. Oke. Oh, dari alun-alun itu Pak? Iya, itu banyak. Oh. Asem kecil-kecil asem. Banyak. Kalau mau lihat silakan. Pembinaan asem gitu di rumah. Bensai bukan bensai. Bensai. Kan? Oke. Oke, pemirsa, nanti kita coba berkunjung ke rumahnya Pak. Bensai saya asem. Asem. Ada yang punya 35 tahun. Wah. Asem 35 ya, tahun. 35 tingginya tahun. Berapa, Pak? Mulai dari biji. Ya, dari sekitar biji. Sekitar 70. Tingginya sekian? 70 cm. Sekitar 70-an, Kak. 70. Iya, iya. Tingginya. Silakan kalau mau dilihat. Sudah pernah diikutkan kontes, Pak? Oh, enggak. Nah, karena menurut untuk saya bagi saya kelasnya orang nutut karena band saya ini. Band saya sementara penggemar. Sampean nanti mau merehabilitasi mungkin akan lebih bagus. Oke. Usianya tua tapi karena saya nggak punya seninya mengatur bonsai, iya, kurang sih. Oke. Ini bagus aku ini. Oke kawan, nanti kita jalan-jalan ke Ngawi. Kalau dari alun-alun ke timur ya Pak. Oke. Tengku Umar. Kiai Mojo. Dungdani. Dungdani. Di rumahnya Bapak Toyo. 35 tahun. Oke. Siap. Terima kasih. Bensai tapi ya. Bensai. Iya, bukan. Iya Pak Toyo, terima kasih Pak Toyo.